Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran implementasi kurikulum 2013. Pada video kali ini kita akan melakukan analisis indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, sebagai kelanjutan pada video sebelumnya, kita hari ini akan menganalisis indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Baik, kita mulai. Nah, materi pembelajaran ya, ini merupakan satu isi dari suatu proses pembelajaran yang diturunkan dari indikator pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, pada video kali ini nanti kita akan coba merumuskan, menurunkan ya indikator pencapaian kompetensi ya menjadi tujuan pembelajaran dan terakhir menjadi materi pembelajaran. Nah, jadi ini nanti sangat berkaitan sekali ya dengan kompetensi dasar ya, kompetensi inti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi ini sangat berkaitan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba bahas mengenai materi pembelajaran ya. Nah, jadi materi pembelajaran ini merupakan bagian dari isi rumusan kompetensi dasar ya, objek pengalaman belajar yang diinteraksikan antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar ya berupa perubahan perilaku ya. Nah, perubahan perilaku ini yang kita sebut dengan hasil belajar. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan indikator pencapaian kompetensi? Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi ini adalah turunan dari kompetensi dasar. Nah, jadi supaya kita mudah mengidentifikasi bagaimana kompetensi dasar itu tercapai, maka kita perlu menyusun indikator pencapaian kompetensi. Jadi, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik ya sebagai bukti telah menguasai kompetensi dasar. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi ini diturunkan dari kompetensi dasar. Nah, jadi dengan melihat indikatornya ya, dan indikator itu nanti jika bisa tercapai ya dalam suatu proses pembelajaran, maka kompetensi dasar itu bisa tercapai. Nah, kemudian dari indikator pencapaian kompetensi nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan KD. Ini ya. Jadi kompetensi dasar nanti diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi dan diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini ya tentu saja harus dirumuskan berdasarkan atau mengacu kepada kompetensi dasar dari KI3 dan KI4 ya, dengan mengintegrasikan dimensi sikap dan nilai-nilai karakter. Nah, jadi nanti akan kita lihat dalam tujuan pembelajaran itu perlu kita masukkan dimensi sikap dan nilai-nilai karakter yang dikembangkan ya. Nah, ini jadi ini sebagai konsep dasarnya dulu. Kemudian materi pembelajaran ya. Jadi materi pembelajaran ini merupakan bagian dari proses pembelajaran ya, rencana pembelajaran yang nanti akan disampaikan kepada siswa. Nah, jadi materi pembelajaran itu perumusannya ya, atau merinci materi pembelajaran ini nanti harus kita runtut dari kompetensi dasar. Nah, pada gambar ini kita lihat ya. Jadi ini kompetensi dasar ya, yang pada video yang lalu sudah kita bahas. Nah, agar kita bisa mencapai kompetensi dasar,
Maka kompetensi dasar ini perlu kita turunkan menjadi indikator-indikator pencapaian kompetensi. Nah ini ya. Jadi dari KD nanti akan kita turunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ya. Nah, satu KD ya minimal diturunkan menjadi 2 IPK ya, minimal ya. Tetapi kita jangan mengacu kepada patokan minimal itu. Ya, kita lihat KD itu seberapa luas ya. Jadi bisa jadi KD ini sempit ya. Bisa jadi KD ini luas. Nah, Bapak dan Ibu pendidik ini tentu tahu bahwa KD ini harus bisa diturunkan menjadi 2 IPK. Cukup 2 IPK. Atau harus 3 IPK bahkan lebih. Nah, jadi kita sendiri nanti yang perlu merumuskan ya. Jadi dari KD ini kita susun menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi KD itu minimal diturunkan menjadi 2 IPK. Ya, tapi bukan patokan harus membuat hanya 2 IPK saja. Nah, ya, jadi kita lihat nanti sejauh mana kedalaman ya atau keluasan dari KD tersebut. Nah, jadi dari KD kita turunkan menjadi beberapa IPK. Nah, bisa jadi 2, 3 atau bahkan lebih dari 3. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan indikator pencapaian kompetensi ya dari KD tersebut, maka dari indikator pencapaian kompetensi nanti kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah rincian dari indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi tujuan pembelajaran ini lebih bersifat teknis ya. Jadi pelaksanaan atau proses pembelajaran itu nanti akan tampak di tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari sini juga kita perlu perhatikan ya. Jadi satu indikator pencapaian kompetensi bisa dibuat menjadi beberapa tujuan pembelajaran ya. Jadi jangan sampai satu IPK itu cukup satu tujuan pembelajaran ya. Belum tentu. Ya, jadi kita juga perlu melihat indikator pencapaian pembelajaran itu, kalau kita lihat substansinya itu seberapa banyak, seberapa jauh juga ya, sehingga nanti kita bisa menurunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran ya. Bisa jadi memang cukup dengan satu tujuan pembelajaran ya. Bisa jadi dijadikan 2 tujuan pembelajaran. Bisa jadi lebih dari 2. Nah, jadi ini juga tergantung dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi makin bercabang ya. Nah, nanti dari tujuan pembelajaran ya, dalam rumusan tujuan pembelajaran itu terkandung materi pembelajaran. Nah, jadi yang kita bahas juga di video ini adalah nanti menganalisis materi pembelajaran. Nah, jadi materi pembelajaran itu diturunkan dari tujuan pembelajaran. Nah, ini perlu diingat dan penting ya bagi kita semua. Jadi bahwa IPK ini adalah rincian yang lebih teknis dari kompetensi dasar ya. Kemudian IPK ini dirinci menjadi lebih teknis lagi dalam proses pembelajaran ya, menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi dari prinsip ini maka kita harus perhatikan, jangan sampai misalkan IPK-nya dalam RPP itu ada 5 tetapi tujuan pembelajarannya hanya ada 3 atau 4. Ini aneh ya. Jadi tujuan pembelajaran ini diturunkan dari IPK ya, sedangkan IPK diturunkan dari KD. Jadi jumlah IPK itu pasti lebih banyak dari KD. Begitu juga tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari IPK yang bersifat lebih teknis dalam proses pembelajaran. Sehingga aneh jika
jumlah IPK misalkan 5 atau lebih, tetapi jumlah tujuan pembelajarannya kurang dari jumlah IPK. Nah, jadi jangan sampai kita membuat tujuan pembelajaran jumlahnya lebih sedikit dari IPK. Ya, karena logikanya adalah tujuan pembelajaran itu diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi, misalkan kita memiliki 3 indikator pencapaian kompetensi, ya minimal jumlahnya sama antara tujuan pembelajaran dengan IPK, ya. Jadi satu IPK bisa jadi diturunkan menjadi satu tujuan pembelajaran cukup, ya. Nah, jika satu IPK itu cukup dengan satu tujuan pembelajaran, maka jika kita punya 3 IPK, kita bisa merumuskan 3 tujuan pembelajaran, ya. Nah, tetapi itu bukan menjadi patokan. Jadi sekali lagi, indikator pencapaian pembelajaran itu kalau kita lihat ke isinya, bisa jadi itu diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nanti bisa kita lihat ya dalam penjelasan selanjutnya. Jadi patokannya satu IPK bisa diturunkan menjadi satu tujuan pembelajaran, tetapi bukan patokan. Ya, kita lihat nanti IPK itu seluas apa lagi. Ya, jadi kalau KD itu luas, maka IPK itu diturunkan lebih sempit dibandingkan dengan KD. Tetapi substansi IPK sendiri itu bisa jadi masih luas, ya, sehingga bisa kita turunkan menjadi rumusan tujuan pembelajaran yang bersifat lebih teknis, ya. Nah, jadi dari skema ini bisa kita simpulkan bahwa jika kita memiliki satu IPK, maka kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran lebih dari satu. Ya, nah, nanti kita lihat contohnya ya. Bisa satu tujuan pembelajaran untuk satu IPK, bisa lebih. Nah, setiap tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan materi pembelajaran. Nah, ini ya. Jadi rumusan atau rincian materi pembelajaran itu seharusnya minimal sama dengan tujuan pembelajaran. Ya, misalkan kita memiliki 3 indikator pencapaian kompetensi. Setiap IPK kita turunkan menjadi 2 tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran itu mengandung materi pembelajaran. Nah, jika misalkan satu tujuan pembelajaran itu memang hanya mengandung satu materi, ya, maka jika kita punya 6 tujuan pembelajaran, maka paling tidak ada 6 materi pembelajaran yang perlu kita rinci. Nah, ya, paling tidak berarti minimal. Jadi kalau ada 6 tujuan pembelajaran, ya, kalau sekiranya satu tujuan pembelajaran itu cukup dengan satu materi pembelajaran, tidak masalah, ya. Tetapi kadang satu tujuan pembelajaran itu, ya, kalau kita jabarkan menjadi materi pembelajaran, itu bisa lebih dari satu. Nanti bisa kita lihat ya contoh-contohnya. Nah, kemudian IPK yang berikutnya juga sama, nanti bisa diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, dan setiap tujuan pembelajaran itu mengandung materi pembelajaran. Jadi kata-kata kunci pada tujuan pembelajaran itu sudah terkandung materi pembelajaran. Jadi kita tinggal turunkan saja. Kemudian IPK yang lain bisa kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lain, dan dari setiap IPK, dari setiap tujuan pembelajaran itu nanti kita turunkan menjadi materi pembelajaran. Nah, jadi dari skema ini bisa kita lihat bahwa untuk merumuskan materi pembelajaran, maka kita harus mengacu kepada tujuan pembelajaran. Jangan sampai ya tujuan pembelajaran sudah kita rumuskan ada 6, kemudian dalam menyusun materi pembelajaran kita asal ingat, ini saya masukkan saja sebagai materi. Ingat lagi ini saya masukkan lagi sebagai materi. Ingat yang lainnya dimasukkan sebagai materi lagi, ya, sehingga jumlah materi itu misalkan kurang dari jumlah tujuan pembelajaran, ya. Atau jumlah materi itu lebih banyak dari tujuan pembelajaran. Sebenarnya tidak masalah lebih banyak, ya. Tetapi kesesuaian rincian materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu yang perlu kita
perhatikan. Nah, ini ya. Jadi ini untuk mengingatkan kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Berkaitan dengan kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Namun karena pada video ini juga kita harus mengacu pada kompetensi dasar untuk menganalisis IPK, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, maka akan disinggung sedikit mengenai kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dasar ini merupakan kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik ya, melalui proses pembelajaran. Nah, ini ya. Kemudian kompetensi dasar ini juga merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar yang didasarkan pada kompetensi inti dan dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai taksonomi dan penjelasannya ya. Nah, nanti akan kita implementasikan pada materi dalam video ini ya. Kemudian jika ingin mempelajari lagi tentang taksonomi, bisa dibuka kembali video sebelumnya ya. Nah, kemudian kompetensi dasar ini juga memuat tingkatan kompetensi berdasarkan kompetensi inti dan materi pembelajaran. Nah, jadi ini penjelasan mengenai kompetensi dasar ya. Baik ya, sebelum kita lanjutkan ya, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab ya. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam satu KD perlu dijabarkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi ya? Silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya, mengapa dalam satu IPK itu perlu dijabarkan atau perlu dirinci menjadi tujuan-tujuan pembelajaran? Silahkan dijawab ya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana prinsip merumuskan materi pembelajaran ya, dari beberapa yang sudah disampaikan tadi ya. Baik, kita lanjutkan ya materi kita. Nah, dari penjelasan mengenai kompetensi dasar tadi sudah disinggung bahwa kompetensi dasar ini menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti. Nah, jadi jika kompetensi dasar tercapai, maka otomatis kompetensi inti juga akan tercapai. Nah, sekarang apakah kompetensi dasar itu dalam suatu proses pembelajaran sudah tercapai? Bagaimana kita bisa melihat kompetensi dasar itu tercapai? Nah, untuk dapat melihat bahwa kompetensi dasar itu sudah tercapai atau belum, maka kompetensi dasar itu perlu kita turunkan, perlu kita rinci menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini ya. Nah, baik, kita bahas sekarang mengenai indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, apa itu indikator pencapaian kompetensi? Nah, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan tolok ukur untuk ketercapaian suatu KD. Nah, jadi jika beberapa indikator pencapaian kompetensi itu bisa kita analisis, bisa kita lihat berdasarkan fakta-fakta pembelajaran, maka jika indikator pencapaian kompetensi itu tercapai, maka karena IPK ini sebagai tolak ukur ketercapaian suatu KD ya, bisa kita simpulkan bahwa KD tersebut sudah tercapai dilihat dari
indikator pencapaian kompetensi yang sudah tercapai. Nah ini ya. Nah kemudian indikator pencapaian kompetensi ini juga menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ini ya. Jadi sebagai acuan penilaian. Apa artinya? Ya, bahwa kita nanti membuat evaluasi, ya, penilaian. Nah, instrumen untuk menilai hasil belajar siswa itu harus kita mengacu kepada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional, ya, atau KKO yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada video sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai kata-kata kerja operasional yang dapat diukur, ya, pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Nah, saya singgung sedikit beberapa kata kerja operasional, ya, untuk ranah pengetahuan, ya. Nah, jadi untuk pembelajaran mata pelajaran produktif di sekolah kejuruan, nanti kita banyak berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah ini ya. Baik, ini mengingat kembali pada video sebelumnya beberapa kata kerja operasional yang dapat kita gunakan sebagai acuan merumuskan indikator pencapaian kompetensi, ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu kata-kata kerjanya bisa menggunakan ini, ya. Ini 1 2 3 sampai 6 ini menunjukkan tingkatan kognisi, ya, proses kognisi mulai dari C1, C2, C3, C4 sampai C6. Nah, untuk rumusan indikator pencapaian kompetensi kita membuat atau menggunakan kata kerja mulai dari level 2. Jadi tidak kita gunakan C1, ya. Jadi kita menyusun indikator pencapaian kompetensi mulai dari C2, ya, sampai C4 atau C5. Ya. Nah, ini adalah kata kerja operasional untuk ranah pengetahuan, ya. Kemudian untuk ranah keterampilan juga pada video sebelumnya sudah kita bahas beberapa kata kerja yang dapat digunakan. Nah, ini saya singgung sedikit, ya. Jadi untuk ranah psikomotor, ya, ini ada P1, P2 sampai P6, ya. Nah, untuk tingkatan keterampilan P1 ini ada beberapa kata kerja yang dapat digunakan. P2 sampai P5 juga ada beberapa kata kerja yang dapat kita gunakan. Jadi kata-kata kerja ini, ya, bisa digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari kata kerja yang digunakan pada rumusan IPK tersebut, maka kita bisa melihat level atau tingkatan ranah keterampilan yang harus dicapai pada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ya, nanti kita lihat lagi beberapa contoh penggunaan KKO, kata kerja operasional, dalam merumuskan IPK. Nah, ini, ya. Kemudian, apa rambu-rambu yang harus kita perhatikan untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi, ya? Ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama adalah bahwa indikator merupakan penanda perilaku pengetahuan, ya, KD dari KI3, ya, pengetahuan, dan perilaku keterampilan atau KD dari KI4, ya, keterampilan, yang dapat diukur dan atau diobservasi. Nah, jadi indikator ini penanda, ya, sehingga nanti kita bisa mengukur, ya, dari indikator-indikator yang sudah kita rumuskan, kita bisa mengukur atau mengobservasi
apakah kompetensi itu bisa atau sudah tercapai. Nah, kemudian khusus untuk mapel PA BP dan PPKN ini perlu dirumuskan indikator untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk pendidikan kejuruan mungkin kita tidak terlalu fokus di sini, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, rambu-rambu berikutnya adalah bahwa pengetahuan dimensi proses kognitif, ya, mulai dari memahami sampai mengevaluasi, ya, C2 sampai C5. Nah, ini perlu kita perhatikan nanti dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, ya. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif dari suatu KD, ya. Nah, ini jadi dalam merumuskan IPK kita mengacu kepada kompetensi dasar dan kita harus melihat juga pengetahuan pada dimensi prosesnya itu pada KD masuk level yang mana. Apakah memahami C2, C3 sampai C5, ya. Kemudian apakah itu dimensi faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif juga itu harus kita perhatikan, ya, untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, ya, tidak menutup kemungkinan perumusan indikator itu dimulai dari serendah-rendahnya C2 sampai setara dengan KD, hasil analisis dan rekomendasi. Nah, jadi ini menjadi acuan kita, ya, bahwa jika kompetensi dasar itu levelnya misalkan pada tingkatan menganalisis, ya, atau C4, ya, maka dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi itu bisa dimulai dari IPK pada tingkat C2, ya, kemudian bisa jadi ada C3-nya dan yang terakhir C4-nya yang sesuai dengan KD. Jadi dari rumusan kompetensi dasar kita bisa melihat tingkatan apakah itu pengetahuan atau keterampilan pada tingkatan di mana. Jadi kalau KD-nya itu menganalisis, ya, pada tingkatan C4, maka IPK-nya bisa kita buat mulai dari C2, ya, kemudian bisa jadi ada yang levelnya C3 dan terakhir C4, ya. Nah, rumusan indikator pencapaian kompetensi ini sampai setara dengan KD. Artinya, tidak boleh rumusan indikator pencapaian kompetensi, ya, tingkatan kognisinya melebihi dari tingkatan kognisi dari kompetensi dasar. Jadi kalau KD-nya itu analisis C4, maka IPK-nya tidak boleh lebih dari C4. Ini perlu kita perhatikan. Tetapi kita bisa membuat IPK mulai dari C2, C3 sampai yang tertinggi C4. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan melebihi tingkat kognisi atau keterampilan dari rumusan kompetensi dasar dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini, ya. Nah, kemudian rumusan indikator keterampilan sesuai dengan bentuk dan gradasi kompetensi dasar keterampilan. Nah, ini, ya. Jadi ini khusus untuk yang keterampilan. Ya, jadi rumusan indikator keterampilan sesuai dengan bentuk dan gradasi KD keterampilan. Ini, ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ya, nah ini jadi tadi yang perlu kita perhatikan, perlu kita tekankan karena kadang banyak yang menganggap, ya, bahwa menyusun IPK itu, ya, bisa atau boleh ada IPK salah satu melebihi dari tingkatan kompetensi dasarnya, ya. Jadi itu tidak benar, ya. Karena nanti ada kompetensi dasar lainnya yang
levelnya lebih tinggi dari kompetensi dasar yang misalkan sedang kita rumuskan. Jadi maksimal itu setara dengan KD. Nah, ini ya. Jadi rumusan KD hasil analisis ya. Pada video sebelumnya kita sudah menganalisis SKL KIKD. Nah, dari hasil analisis itu kita turunkan menjadi IPK dan maksimal IPK itu setara dengan KD levelnya ya. Serendah-rendahnya bisa C2. Jangan mulai dari C1. Jadi bisa C2, C3 dan maksimal setara dengan tingkatan kognisi pada kompetensi dasar. Nah, ini perlu kita tekankan di sini ya. Oke, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Pertanyaannya adalah mengapa perumusan IPK itu harus memperhatikan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan? Silahkan dijawab ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa dalam merumuskan IPK kita boleh merumuskan IPK mulai dari serendah-rendahnya C2 ya? Dan mengapa merumuskan IPK maksimal tingkatannya harus setara dengan KD-nya? Silakan dijawab ya. Baik, kita lanjutkan dengan langkah-langkah dalam menyusun atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, beberapa langkah yang harus kita lakukan diantaranya adalah yang pertama menentukan kedudukan KD dari KI3 ya, KI pengetahuan, dan KD dari KI4 keterampilan berdasarkan gradasinya dan tuntutan kompetensi inti. Ya ini ya. Nah, jadi harus berdasarkan gradasinya. Pada video-video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai gradasi ya, baik pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ya kita singgung sedikit saja ya di sini supaya kita juga bisa mengingat kembali. Nah, ini adalah gradasi pada ranah pengetahuan ya, sikap dan keterampilan ya. Gradasi ini menunjukkan tingkatan mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Nah, jadi untuk gradasi sikap ya, ada menerima, merespon, menghargai, menghayati dan mengamalkan ya. Kemudian untuk pengetahuan ya, tingkatan paling rendah mengingat, kemudian naik memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta. Ya, untuk ranah keterampilan ada keterampilan abstrak dan konkret. Untuk keterampilan abstrak yang paling rendah tingkatannya adalah mengamati, kemudian menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan yang paling tinggi adalah mencipta. Kemudian pada ranah keterampilan konkret ya, ini ada beberapa tingkatan juga menurut Dave dan Simpson. Jadi ini kesetaraannya ya. Mulai dari imitasi atau meniru ya, manipulasi atau membiasakan, presisi, mahir, artikulasi alami dan naturalisasi orisinal. Nah, silakan disimak kembali pada video sebelumnya ya untuk pembahasan yang lebih dalam. Jadi di sini saya hanya menyinggung sedikit lagi ya, mengingat sedikit lagi tentang gradasi dari tuntutan kompetensi inti ya, yang perlu kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, kita harus menentukan juga dimensi pengetahuannya ya. Faktual, konseptual, prosedural atau metakognitif ya. Nah, nanti dilihat dari rumusan KD itu bisa tampak ya di situ, apakah di situ berkaitan dengan tingkatan
faktual, ya, dimensi pengetahuannya, atau konseptual, atau prosedural, atau metakognitif, ya. Jadi kita pahami itu, ya, dan kita tentukan, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan, ya, bentuk keterampilan yang dirumuskan dalam kompetensi dasar, ya. Apakah keterampilan itu abstrak atau konkret, ya? Nah, ini jadi keterampilan ini, dimensi keterampilan, ya, KI4 bisa keterampilan abstrak atau keterampilan konkret, ya. Nah, tadi ini juga sudah disinggung pada gradasi ranah pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, ini nanti ini perlu kita perhatikan. Jadi yang berhubungan dengan KD keterampilan, ya, kita lihat apakah dalam rumusan KD itu keterampilan yang dituntut abstrak atau konkret. Nah, ini harus ditentukan, ya, harus kita tentukan, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah keterampilan konkret. Misalkan kalau berkaitan dengan keterampilan konkret, ya, kita harus memperhatikan, ya, kata-kata kerja yang harus digunakan dalam rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk pendidikan kejuruan, ya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, tingkatan keterampilan konkretnya ini sudah ditentukan, ya. Misalkan di sini untuk kelas 10, ya. Jadi kelas 10 itu tingkatannya masih pada manipulasi, ya, atau membiasakan, ya, membiasakan. Nah, manipulasi ini tingkatan keterampilannya adalah pada P2, ya. Nah, beberapa kata kerja yang digunakan, ya, yang dapat digunakan untuk merumuskan IPK pada ranah keterampilan tingkatannya P2. Ini kata-kata kerjanya bisa kita gunakan dalam rumusan IPK, ya. Kemudian untuk kelas 11, ya. Jadi kelas 11 ini tingkatannya mahir atau presisi, ya. Levelnya P3. Dan beberapa kata kerja yang dapat digunakan untuk merumuskan IPK keterampilan pada level P3 diantaranya adalah ini, ya, menunjukkan, melengkapi, mengkalibrasi, ya, mengendalikan, dan seterusnya. Nah, ini kata-kata kerja yang menunjukkan level keterampilan presisi, ya, atau pada level P3. Nah, ini, ya. Kemudian untuk kelas 11, ya, ini levelnya pada presisi sampai alami atau artikulasi. Nah, ini. Jadi untuk kelas 12 levelnya mulai dari presisi sampai alami, ya. Nah, beberapa kata kerja pada tingkatan keterampilan P3 ini tadi sudah disinggung juga, ya. Ditambah dengan kata-kata kerja operasional untuk keterampilan level P4, ya, membangun, mengatasi, ya. Kalau berkaitan dengan pendidikan kejuruan, ya, keterampilannya misalkan memodifikasi, memasang, membongkar, merangkai atau merakit, dan beberapa kata kerja lainnya yang bisa menunjukkan kepada tingkatan presisi, ya, atau alami dan artikulasi. Nah, ini jadi beberapa kata-kata kerja yang bisa kita gunakan. Nah, dan ini harus kita perhatikan, ya, dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Baik, ya. Kemudian rumusan indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD, baik dari KI 3 maupun KI 4, ya, KD pengetahuan maupun KD keterampilan, minimal memiliki 2 indikator. Nah, ini jadi
kata-kata di sini menjelaskan minimal, ya. Jadi kalau minimal itu tidak terpaku dengan dua buah IPK. Nah ini, jadi banyak yang di antara kita yang cukup dua sajalah IPK sesuai dengan jumlah minimalnya. Nah, kita sebagai pendidik tentu tahu bahwa kompetensi dasar ini memang bisa dirumuskan menjadi dua IPK, ya. Atau kompetensi dasar ini tidak bisa dengan dua, ya. Harus lebih, karena kompetensi dasar itu misalkan luas, ya, atau dalam. Sehingga untuk bisa melihat atau mengukur nanti bahwa kompetensi dasar itu bisa tercapai, maka kita perlu merumuskan indikator pencapaian kompetensi lebih dari dua. Bisa tiga, bisa empat, atau lebih, tergantung dari kedalaman atau keluasan dari kompetensi dasar itu. Jadi jangan berpatokan kepada minimal memiliki dua indikator. Meskipun tidak salah jika kita merumuskan hanya dua indikator, ya. Baik, ya. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang perlu dijawab lagi, mengapa dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi kita perlu memperhatikan kedalaman atau keluasan kompetensi dasar yang akan kita turunkan menjadi IPK? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan dengan contoh, ya, supaya lebih mudah kita pahami, ya. Nah, ini saya mengambil salah satu contoh mata pelajaran, ya, di pendidikan kejuruan, khususnya pada program keahlian TKRO, ya, teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, mata pelajarannya adalah pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, ya. Di sini ada kompetensi dasar, ya. Ada kompetensi dasar yang sebelah kiri ini, kompetensi dasar pengetahuan. Yang sebelah kanan, kompetensi dasar keterampilan. Nah, ini ada nomor urut kompetensi dasar, ya. 3.1, 3.2, dan seterusnya. Nah, 3 ini menunjukkan, ya, kesesuaiannya dengan KI3, ya, pengetahuan. KI3 pengetahuan, ya. Jadi kompetensi inti pengetahuan. Nah, jadi ini diturunkan menjadi KD pengetahuan, kodenya 3.1 dan seterusnya. Kemudian di sini 4.1. Angka 4 ini menunjukkan berkaitan dengan KI4, ya, keterampilan, ya. Jadi di sini rumusan kompetensi dasarnya diberi kode 4, ya, depannya, ya. Menunjukkan bahwa ini KD keterampilan, ya. 4.1, 4.2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Jadi kita coba untuk menurunkan KD 3.1 dan 4.1 ini, ya. KD-nya adalah menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Nah, kalau dalam tingkatan pengetahuan, ya, proses kognisi, menerapkan ini levelnya C3. Ini, ya. Levelnya C3, ya. Nah, ini contoh rumusan indikator pencapaian kompetensi, ya, pada KD pengetahuan. Ini, ya. Nah, jadi contoh ini bukan berarti, ya, contoh ini harus seperti ini kita membuat IPK, tidak, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh saja yang bisa kita rumuskan, ya, dari KD 3.1 menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Ini contohnya saja. Jadi silahkan, ya, pendidik itu memiliki kebebasan, ya, untuk menurunkan IPK, ya, kreativitas, ya, menurunkan atau merumuskan IPK dari KD yang ada.
bebas dalam hal ini tetap harus mengacu kepada rambu-rambu yang tadi sudah dibahas. Artinya bebas itu tidak harus rumusan IPK-nya seperti contoh ini, ya. Nah, tergantung dari KD ini seperti apa nanti, ya. Kemudian bisa jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah, ya. Satu sekolah dengan sekolah yang lainnya bisa jadi berbeda, ya, karena fasilitas yang dimilikinya juga berbeda. Jadi silahkan Bapak Ibu guru, ya, atau pendidik ini menyesuaikan dengan kondisinya. Nah, jadi ini salah satu contoh indikator pencapaian kompetensi, ya, pada yang diturunkan dari KD pengetahuan, ya. Tadi rambu-rambunya boleh dimulai dari C2, begitu, ya. Dan setinggi-tingginya sama dengan KD-nya. Jadi KD di sini menerapkan, ya. Jadi proses kognisi kata kerja menerapkan ini adalah C3. Nah, sehingga rumusan IPK-nya paling tinggi harus C3. Nah, jadi sini menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Nah, bisa kita mulai IPK dari yang levelnya C2, ya. Misalkan kita mulai dari IPK yang pertama, mengklasifikasikan sistem kelistrikan kendaraan, ya. Nah, jadi sebelum berbicara tentang cara perawatan, tentu peserta didik itu harus tahu bahwa sistem kelistrikan itu diklasifikasikan menjadi berapa macam, ya. Yang mau dirawat itu sistem kelistrikan yang mana, ya. Nah, bisa jadi diklasifikasikan ke dalam sistem kelistrikan, ya, sistem penerangan, ya, atau sistem peringatan atau apa, ya. Silahkan para pendidik bisa melihat substansinya apa saja. Nah, jadi kita mulai bisa dari mengklasifikasikan sistem kelistrikan kendaraan. Tujuannya adalah bahwa saat merawat sistem kelistrikan itu nanti yang dirawat itu sistem apa. Nah, siswa atau peserta didik tahu. Jadi sistem kelistrikan apa saja yang harus dirawat. Bisa jadi perawatan sistem kelistrikan A, B, dan C itu saling berbeda. Nah, oleh karena itu bisa kita awali dengan mengklasifikasikan, ya. Nah, ini. Jadi ranah pengetahuan kita ingat lagi, ya. Jadi proses kognitif, ya, dimensi proses kognitif, ya, dan dimensi pengetahuan ini harus menjadi acuan kita dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini. Jadi tingkatan proses kognisi dan dimensi pengetahuannya, ya, bisa kita lihat di sini, ya. Di sini menerapkan. Nah, menerapkan ini dimensi proses kognitifnya masuk pada C3, ya, menerapkan. Sehingga IPK yang kita buat ini paling tinggi C3, ya, sama levelnya dengan dimensi proses kognitif pada KD 3.1. Kemudian pada dimensi pengetahuan, ya. Apakah itu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, ya. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini, ya, masuk dalam kategori konseptual, ya. Tetapi ya, konseptual ini dimensi pengetahuannya lebih tinggi dibanding dengan faktual. Jadi pada tingkatan konseptual itu pasti di dalamnya sudah terlewati, ya, atau ada unsur-unsur faktual, ya. Ini misalkan di menerapkan juga, ya. Jadi ini level tertingginya menerapkan. Tentu pada dimensi proses kognitif menerapkan ini pasti peserta didik itu sudah melewati proses mengingat. Jadi sebelum dia bisa menerapkan sesuatu, dia pasti sudah tahu tentang sesuatu dan sudah memahami tentang sesuatu. Sehingga level menerapkan itu pasti sudah melewati C2 dan C1,
ya, level-level di bawahnya. Begitu juga yang ini, ya. Nah, kemudian kita lihat yang faktual itu apa saja. Ya, ini sebagai pengingat saja, ya. Jadi pada video sebelumnya sudah kita bahas juga pada dimensi pengetahuan faktual. Jadi pengetahuan faktual ini merupakan pengetahuan misalkan tentang terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Contoh fakta, ya, misalkan peristiwa atau kejadian yang dapat dilihat, didengar, dibaca atau diraba, ya. Seperti mesin mobil hidup, ya, lampu menyala, rem yang pakem atau rem blong, itu adalah kondisi faktual. Contoh yang lain misalkan arsip dan dokumen, ya. Misalkan dokumennya apa? Ya, buku panduan, ada data-data, spesifikasi dan lain-lain. Itu masuk dalam pengetahuan faktual. Nah, di bidang otomotif juga ini banyak kita gunakan, ya, arsip dan dokumen, ya, atau apa media cetak yang lainnya, ya, atau non cetak juga, ya, termasuk arsip dan dokumen. Jadi ini pengetahuan faktual. Nah, ini, ya. Nah, kemudian konseptual seperti apa, ya? Jadi ini juga perlu kita pahami, ya. Nah, dimensi pengetahuan konseptual itu merupakan pengetahuan yang lebih kompleks, ya, berbentuk klasifikasi. Nah, di sini mengklasifikasikan sistem kelistrikan. Jadi masuk dalam pengetahuan konseptual. Ya, kemudian kategori, prinsip dan generalisasi. Contohnya yang mudah kita ingat, ya, misalkan fungsi kunci kontak pada mesin mobil itu merupakan pengetahuan konseptual. Prinsip kerja starter, prinsip kerja lampu, prinsip kerja rem atau prinsip kerja yang lainnya itu merupakan pengetahuan konseptual. Contoh yang lainnya misalkan pengertian sistem starter, ya, pengertian sistem pengapian, fungsi alternator dan fungsi komponen otomotif yang lainnya itu masuk dalam kategori pengetahuan konseptual, ya. Nah, jadi sini mengklasifikasikan masuk dalam konseptual. Menjelaskan sistem kelistrikan kendaraan, ya. Jadi memahami suatu konsep sistem kelistrikan kendaraan, ya. Bisa jadi rangkaian cara kerja atau yang lainnya. Ini masuk dalam pengetahuan konseptual. Ya. Kemudian di sini IPK berikutnya menguraikan manfaat perawatan sistem kelistrikan. Ya, jadi manfaat itu ya fungsi, ya. Secara kata tidak persis sama, tetapi pemaknaan secara umum bisa kita masukkan ke fungsi, gitu, ya. Nah, jadi pengetahuan konseptual, ya, pada kalau kebetulan di sini IPK yang kita contohkan itu pada level C2. Nah, ini, ya. Nah, ini untuk konseptual. Nah, ini. Jadi rumusan yang kita buat untuk indikator pencapaian kompetensi, ya, kita harus perhatikan, ya. Ini masuk faktual, konseptual, prosedural atau metakognitif, ya. Nah, ini, ya. Oke, kemudian kalau yang prosedural itu seperti apa, ya? Di sini pengetahuan prosedural itu pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, ya, termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma, ya, atau urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, ya. Kemudian teknik dan metode seperti langkah-langkah membongkar mesin, mengganti lampu, mengganti sepatu rem, atau proses penggantian berbagai komponen pada bidang otomotif. Jadi ini masuk pada kategori pengetahuan prosedural. Nah, ini. Nah, pada KD yang tadi kita bahas, ya, menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Nah, ini, ya. Jadi perawatan ini masuk pada prosedural. Nah, ini, ya. Baik, sekarang kalau metakognitif seperti apa, ya? Nah,
Dimensi pengetahuan metakognitif itu pengetahuan tentang kognisi. Jadi mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian pikiran serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Contoh memperbaiki mesin yang rusak, membuat instalasi kelistrikan lampu. Mengapa terjadi remblong? Nah, ini memerlukan proses berpikir yang lebih, ya, lebih dari sekedar mengetahui dan memahami, ya, tetapi bisa lebih jauh, ya, penetapan atau pengambilan keputusan tentang sesuatu, ya, pengendalian berpikir. Jadi tingkatnya bukan sekedar faktual, konseptual, prosedural, tetapi metakognitif itu bisa mencakup seluruhnya, ya. Jadi bisa mengelola pada level-level di bawahnya, ya. Jadi level mengingat, memahami, ya, menerapkan, ya, itu di bawah metakognitif. Nah, ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan dimensi proses kognitif, maka metakognitif ini bisa masuk ke dalam C4, C5, dan C6. Nah, ini, ya. Nah, jadi membuat instalasi kelistrikan lampu, ya, ini sudah rumit pemikirannya, ya. Harus paham tentang faktual, paham konseptual, paham prosedural, baru bisa membuat instalasi kelistrikan lampu. Nah, jadi ini penggunaan proses berpikir yang lebih tinggi, ya. Jadi mulai C4, C5, dan seterusnya. Ini metakognitif. Nah, ini. Jadi pada contoh KD menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan, ya, kita menggunakan dimensi pengetahuan maksimalnya di prosedural. Jadi karena materi di sini cara perawatan itu masuk dalam dimensi pengetahuan prosedural. Jadi kita ingat kembali pada video sebelumnya tentang langkah-langkah menganalisis SKL KIKD, ya, dari suatu KD kita analisis dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuannya. Silahkan disimak kembali video sebelumnya, ya, misalkan perlu memperjelas lagi, ya, silahkan, ya. Baik, ya, kita lanjutkan, ya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan. Nah, dalam menyusun IPK tadi sudah dijelaskan bisa mulai dari C2 dan setinggi-tingginya sama dengan level pada KD, ya, menerapkan itu C3, kita juga menggunakan C3. Nah, sekarang KKO, ya, kata kerja operasional yang bisa kita gunakan untuk merumuskan IPK, ya, harus kita gunakan, ya. Misalkan dari menerapkan cara perawatan, ya, kita menggunakan C2, ya. Beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan C2 itu menjelaskan, ya, mengklasifikasikan, menguraikan, dan kata-kata kerja yang lain silakan bisa digunakan, ya. Selama itu nanti bisa dikaitkan dengan substansi dari KD, ya, cara perawatan sistem kelistrikan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan cara perawatan, ya. Kenapa IPK-nya tidak langsung saja yang C3 menentukan cara perawatan sistem kelistrikan? Nah, ya, kalau misalkan kita menyusun seperti itu langsung, ya, tidak salah juga. Selama nanti kita di tujuan pembelajaran bisa dirinci lagi menjadi banyak tujuan pembelajaran yang nanti bisa pada akhirnya mencapai tingkatan menentukan cara perawatan dengan tidak melangkahi pengetahuan pemahaman awal yang harus dilewati, ya. Misalkan menentukan cara perawatan sistem kelistrikan, tentu peserta didik tidak akan bisa melakukan atau menentukan cara perawatan jika dia belum tahu tentang misalkan klasifikasi sistem kelistrikan kendaraan,
Jadi yang mau dirawat itu sistem apa? Ya, misalkan penerangankah? Ya, sistem peringatankah atau yang lainnya? Tentu diawali dengan pemahaman-pemahaman yang bisa menghantarkan peserta didik untuk meningkat kepada menentukan cara perawatan. Nah, ya, bisa kita contohkan di sini, bisa kita rumuskan mengklasifikasi sistem kelistrikan kendaraan, ya. Kita menggunakan kata kerja operasional C2, ya. Menjelaskan sistem kelistrikan kendaraan, ya. Setelah kita tahu, ya, klasifikasinya misalkan terdiri dari 3 kelompok, ya, atau 3 macam, ya. Sistem kelistrikan A, sistem kelistrikan B, dan C. Nah, tuntutan berikutnya adalah setelah tahu ada beberapa macam, beberapa klasifikasi, nah, tentu harapannya peserta didik nanti dapat menjelaskan sistem kelistrikan kendaraan, ya. Misalkan sistem kelistrikan kendaraan A, ya, siswa bisa menjelaskan tentang sistem kelistrikan A, yang B dan C dan seterusnya, ya. Jadi ini pengetahuan awal, pemahaman awal sebelum bisa merawat. Jadi bisa kita rumuskan sebagai pemahaman awal. Kemudian yang ketiga, menguraikan manfaat perawatan. Nah, jadi ini bersifat pengetahuan atau pemahaman awal juga, ya. Jadi sebelum bisa merawat kendaraan, ya, sistem kelistrikan, maka peserta didik itu harus tahu manfaatnya, ya. Nah, setelah tahu manfaatnya, baru setelah itu dia bisa sadar, oh ya, memang perlu dirawat misalkan, ya. Nah, baru dia bisa menentukan cara perawatan. Jadi dalam indikator pencapaian kompetensi bisa jadi ada pemahaman-pemahaman awal yang harus diberikan kepada siswa sebelum dia bisa menentukan cara perawatan, ya. Nah, silakan para pendidik bisa mengkreasi, ya, atau berinovasi, ya. Tidak harus seperti contoh ini, ya. Jadi ini kan hanya mencontohkan saja, ya. Bisa jadi nanti mungkin sudah disebutkan spesifik, ya. Misalkan menjelaskan sistem kelistrikan kendaraan apa yang dijelaskan, misalkan sistem penerangan atau sistem peringatan atau lainnya, ya. Nah, ini. Nah, tapi ini dibuat lebih umum, ya. Kemudian level C3-nya menentukan cara perawatan. Ini sama dengan level pada kompetensi dasarnya. Jadi sama di sini, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah menyusun indikator pencapaian kompetensi untuk KD pengetahuan. Ya, ini sebagai contoh. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pendidik itu bisa berkreasi. Tidak harus kalimatnya seperti ini. Selama kita tetap mengacu kepada misalkan C2 dan C3, kata kerja apa saja yang akan digunakan. Nah, ini. Kemudian kita lihat untuk keterampilannya, ya, KD keterampilan merawat secara berkala sistem kelistrikan, ya. Nah, ini. Ya, ini indikator pencapaian kompetensinya, ya. Ini ranah keterampilan abstrak dan konkret, gitu ya. Jadi P1 sampai P5 dan menurut Simpson ini yang setara dengan P1 sampai P5. Ya, ini yang keterampilan abstrak. Nah, kalau di sini merawat secara berkala berarti ini adalah keterampilan konkret. Ya. Nah, ini. Nah, pada KD pengetahuan itu levelnya C3 gitu, ya. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa pada level C3 itu, ya, C2, C3, maka kesetaraan pada ranah keterampilan itu adalah P1 dan P2, ya. Silakan disimak lagi pada video-video sebelumnya. Nah, jadi pada penjelasan video kali ini kita langsung saja ke penggunaannya, ya.
Jadi dari KD merawat secara berkala, ya ini masuk pada P2, ya. Jadi manipulasi, membiasakan. Nah ini, ya. Karena kesetaraan P2 itu, ya, P2 itu dengan level kognisinya di C3, ya, itu setara. C2, C3 setara dengan P1 dan P2. Sehingga kita merumuskan pada level P2, ya. Nah, dari merawat secara berkala sistem kelistrikan bisa kita turunkan menjadi, misalkan di sini, yang pertama mempersiapkan perawatan berkala sistem kelistrikan. Ini ya. Jadi ada, karena kita menggunakan levelnya P2 begitu ya, manipulasi atau membiasakan ya sesuai dengan keterampilan konkret ini, maka kita bisa aplikasikan kata kerja operasionalnya ya. Ini daftar kata kerja operasional yang pada video sebelumnya juga sudah kita bahas. Beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan, ya, bisa kita lihat di sini, ya. Kemudian untuk KD merawat secara berkala sistem kelistrikan bisa kita rumuskan, ya. Tadi sudah levelnya sudah kita singgung P2, ya. Pada P2 ini kata kerja yang bisa kita gunakan adalah, misalkan di sini ada mempersiapkan, ya. Jadi sebelum melakukan perawatan, ya, siswa harus bisa mempersiapkan, ya, bisa jadi persiapan alatnya atau persiapan yang lainnya, ya, sebelum melakukan perawatan berkala. Kemudian setelah persiapan, ya, maka bisa melakukan, ya, melakukan perawatan berkala sistem kelistrikan. Ini, ya. Nah, ini contoh IPK-nya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan berarti harus seperti ini untuk KD merawat secara berkala sistem kelistrikan, ya. Jadi di sini hanya dua. Nah, jika ingin dirumuskan lebih spesifik, misalkan mempersiapkan perawatan berkala sistem penerangan kendaraan, ya, atau sistem peringatan kendaraan, boleh, ya, melakukan perawatan berkala sistem kelistrikan, ya, sistem penerangan. Ya, itu lebih spesifik, ya. Nah, kalau di sini melakukan perawatan berkala sistem kelistrikan, berarti nanti ada beberapa sistem kelistrikan yang harus dirawat. Nah, jadi ini contoh umum yang saya berikan. Ya, silahkan Bapak Ibu pendidik, ya, atau siapapun itu bisa merumuskan IPK yang bisa jadi lebih rinci. Nah, tidak masalah. Nah, ini ya. Nah, baik ya, sekarang kita lihat di sini ya. Indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan ya. Kemudian ini IPK untuk keterampilan ya. Nah, dari sini kita kemudian nanti kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, nanti pada pembahasan berikutnya tentang tujuan pembelajaran. Nah, baik ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus merumuskan indikator pencapaian kompetensi mulai dari C2? Ya, silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita merumuskan IPK untuk pengetahuan ini yang tertinggi sama dengan KD? Silakan dijawab. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, buatlah indikator pencapaian kompetensi untuk KD keterampilan merawat secara berkala sistem kelistrikan selain dari IPK yang ditampilkan di sini. Silakan dibuat. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, ya. Nah, pada contoh ini kita coba merumuskan IPK untuk KD yang levelnya lebih tinggi, ya.
Di sini saya ambil 3.14 ya, mendiagnosis kerusakan sistem pendingin ya. Nah ini. Kemudian 4.14 memperbaiki sistem pendingin. Nah, kita perlu memeriksa juga ya KD-KD yang ada pada mata pelajaran tertentu itu biasanya ada KD sebelumnya. Misalkan di sini ada KD 3.3 menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Kemudian KD 3.14 mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Nah, jangan sampai kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi untuk KD mendiagnosis kerusakan sistem pendingin, ya. Jangan sampai overlap dengan IPK pada KD menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Nah, ini jangan sampai overlap, ya, di KD 3.14 kita turunkan IPK yang ternyata ada yang sama dengan IPK pada KD 3.3 ini. Nah, jangan sampai overlap, ya. Nah, sekarang kita lihat mendiagnosis itu berarti levelnya C4, ya, kita lihat. Nah, indikator pencapaian kompetensi, ya. Kita lihat kata kerja di sini mendiagnosis, kita ingat level pada proses kognitif, ya. Levelnya adalah C4. Nah, ini ya. Sehingga level indikator pencapaian kompetensi yang harus kita buat juga maksimal C4. Nah, ini ya. Nah. Kemudian kita lihat contohnya di sini ya. Dari KD mendiagnosis kerusakan sistem pendingin, maka IPK pengetahuannya misalkan bisa kita buat menjelaskan gejala kerusakan sistem pendingin. Ini levelnya C2 ya, memahami gejala. Jadi memahami levelnya C2. Ya. Kemudian berikutnya mendiagnosis penyebab kerusakan sistem pendingin. Levelnya C4. Kemudian menelaah cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin. Ini juga C4. Menguraikan cara perbaikan sistem pendingin. Menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem pendingin. Nah, ini kita turunkan menjadi 5 IPK. Ya. Ya, nah ini. Ini contoh ya, jadi bisa pendidik tentu bisa tidak harus sama seperti ini, tetapi rambu-rambunya harus diikuti, ya. Jadi kalau di sini mendiagnosis C4, maka level IPK-nya juga maksimal harus C4, ya. Nah, ini yang menguraikan juga termasuk dalam kata-kata kerja di level C4, ya. Silakan nanti bisa dilihat lagi kata-kata kerja operasional, ya. Nah, mengapa kita turunkan menjadi 5, ya? Apa tidak terlalu banyak, ya? Nah, terlalu banyak atau tidak terlalu banyak itu kita bisa melihat kedalaman atau keluasan dari KD ini. Sekarang mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Apa saja yang harus dilewati ya sebelum bisa mendiagnosis? Dan bisa jadi setelah mendiagnosis itu apa juga yang harus bisa dilakukan ya sebagai indikator pencapaian KD 3.14 ini ya. Sekarang dari urutan proses ya. Nah ini. Jadi sebelum bisa mendiagnosis, maka terlebih dahulu kita harus tahu gejala ya. Jadi bagaimana kita bisa mendiagnosis kalau tidak tahu gejalanya? Jadi mendiagnosis itu adalah menentukan sesuatu ya, apa yang menyebabkan terjadi kerusakan tersebut ya. Jadi kita menentukan, jadi didasarkan, bisa berdasarkan fungsi komponen, kemudian cara kerja rangkaian. Nah, dari cara kerja kita bisa tahu, oh seharusnya bekerjanya seperti ini, tetapi karena ada gangguan pada komponen tertentu kerjanya
tidak normal, sehingga dari hasil diagnosis diketahui penyebabnya. Nah, jadi sebelum bisa melakukan diagnosis, tentu harus tahu gejalanya. Jadi didahului dengan IPK menjelaskan gejala kerusakan sistem pendingin. Ya. Nah ini ya. Jadi awali dengan gejala kerusakan. Ya. Setelah tahu gejala kerusakannya, maka baru didiagnosis penyebab kerusakan sistem pendingin. Ya. Tahu gejala, maka baru bisa didiagnosis. Setelah tahu penyebabnya, kan kita bisa melanjutkan, ya. Setelah tahu penyebabnya, ya kemungkinan komponen A, ya. Kemungkinan yang rusak bagian A berdasarkan hasil diagnosis. Maka indikator pencapaian kompetensi lainnya kita lanjutkan, ya. Setelah tahu penyebabnya, berarti apakah betul penyebabnya adalah komponen A? Maka bisa menelaah cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin. Jadi hasil diagnosis kita tentukan komponennya A. Betulkah komponen A yang rusak? Tentu harus diperiksa. Apakah komponen A itu rusak? Karena mendiagnosis itu kan baru menduga berdasarkan gejala. Nah, oleh karena itu IPK selanjutnya bisa kita rumuskan menelaah cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin. Ya, jadi komponen apa yang tadi diduga rusak harus diperiksa. Nah, setelah diperiksa, ya, mungkin nanti hasilnya, oh ya, ini kondisinya sudah tidak sesuai spesifikasi, ya. Nah, maka berikutnya, rumusan IPK berikutnya menguraikan cara perbaikan sistem pendingin. Ya. Ah, logikanya kan masuk. Setelah nanti mengetahui, ya, menelaah cara memeriksanya, sudah tahu hasil pemeriksaannya menunjukkan misalkan komponen rusak, maka tuntutan berikutnya adalah dapat menguraikan cara perbaikan sistem pendingin. Setelah diperbaiki, ya, dapat menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem pendingin. Nah, jadi sebelum diserahkan kepada pelanggan, misalkan harus diperiksa lagi bahwa perbaikannya tadi sudah final, ya, sudah tidak ada yang tertinggal dan lain sebagainya, ya, sebagai quality control misalkan. Nah, jadi kata-kata kerja yang di sini itu mengacu kepada kata-kata kerja operasional pada kognisi, ya, tingkatan atau ranah kognisi pengetahuan, ya, menjelaskan itu C2, mendiagnosis, menelaah, menguraikan ini masuk dalam kata kerja operasional pada level C4, ya. Jadi untuk IPK 2, 3, 4 dan 5 ini masuk pada C4. Levelnya sama dengan KD pengetahuan mendiagnosis, ya. Nah ini, ya. Baik, ya. Sekarang kita coba lihat. Coba kita lihat di sini pada KD mendiagnosis kerusakan sistem starter. Jadi, meskipun ini KD-nya berbeda, ya. Ini pada sistem starter, sedangkan yang kita bahas di sini adalah sistem pendingin, ya. Nah, namun pada KD ini sama-sama menggunakan kata kerja mendiagnosis. Jadi mendiagnosis. Jadi levelnya sama. Dan logika-logika berpikir untuk menurunkan indikator pencapaian kompetensinya juga tetap sama. Hanya substansinya di sini sistem pendingin. Dan di sini substansinya adalah sistem starter. Jadi hanya berbeda di sini. Ya, tetapi tuntutannya mampu mendiagnosis ini sama. Nah, sekarang kita lihat di IPK yang diturunkan pada contoh ini, ya. Jadi ini adalah contoh dari salah satu SMK, ya, yang merumuskan indikator pencapaian kompetensi untuk KD mendiagnosis kerusakan sistem starter. Nah, ini. Jadi kita lihat, ya. IPK yang pertama adalah menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem starter.
Dan yang kedua, mendeteksi letak kerusakan komponen sistem starter. Nah, apa yang kurang dari IPK ini? Ya. Nah, logika dari kata mendiagnosis di sini itu tentu berkaitan dengan masalah gejala kerusakan yang harus didiagnosis. Nah, tadi contoh yang sudah disampaikan di sini adalah mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Jadi IPK yang pertama ini adalah menjelaskan gejala kerusakan sistem pendingin. Nah, jadi mendiagnosis kerusakan tentu harus didahului dengan apa gejala kerusakannya, ya. Kemudian setelah tahu gejalanya, menentukan komponen apa yang rusak, ya, nanti didiagnosis. Jadi tidak bisa tiba-tiba IPK dari KD mendiagnosis ini langsung menentukan cara pemeriksaan. Lah, gejalanya saja tidak disampaikan dalam IPK. Bagaimana menentukan penyebabnya? Tiba-tiba sudah menentukan cara pemeriksaan. Apa yang harus diperiksa? Komponen apa yang harus diperiksa? Kan harus melalui diagnosis atau analisis penyebab kerusakannya. Setelah tahu penyebab kerusakannya, diprediksi, ya, dari gejala-gejala yang muncul, diprediksi kerusakan komponennya adalah misalkan komponen A. Baru menentukan cara pemeriksaan kerusakan komponen A. Kemudian bisa jadi penyebab kerusakan adalah komponen B. Baru menentukan cara pemeriksaan kerusakan komponen B. Ya. Nah, kemudian kita lihat di IPK berikutnya, mendeteksi letak kerusakan komponen sistem starter. Nah, ini terbalik, ya. Jadi sebelumnya, ya, sebelum menentukan cara pemeriksaan, tentu harus tahu dulu letak kerusakannya. Nah, ini, ya. Tetapi ini juga sama, harus didahului dengan gejala. Bagaimana kita bisa mendeteksi letak kerusakan kalau gejala kerusakannya tidak disampaikan, tidak dijelaskan. Nah, jadi rincian IPK contoh yang saya ambil dari salah satu SMK, ya, ini kurang lengkap begitu, ya. Jadi tidak bisa kita langsung menentukan cara pemeriksaan, apalagi mendeteksi letak kerusakan itu terletak di nomor 2, ya. Nah, jadi seharusnya ada menjelaskan gejala kerusakan sistem starter gitu, ya, di sini. Kemudian mendiagnosis atau menganalisis penyebab kerusakan atau mendeteksi letak kerusakan komponen sistem starter, ya. Kemudian setelah itu baru menentukan cara pemeriksaan, ya. Setelah cara pemeriksaan, setelah tahu bahwa memang rusak, maka menentukan cara perbaikannya, ya, dan seterusnya. Jadi saya memberikan contoh dari salah satu SMK ini untuk membandingkan, ya, untuk melihat bagian mana yang perlu dilengkapi berkaitan dengan mendiagnosis. Ada logika-logika yang memang harus didahulukan, ya, tahapan-tahapan yang harus didahulukan, ya. Jangan karena IPK itu minimal 2 kemudian dibuat 2 tetapi tidak memperhatikan urutan-urutan yang memang harus diikuti, apa yang paling awal dan apa yang paling akhir. Nah, ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini sudah kita bahas mengenai KD pengetahuan, mendiagnosis, ya. Kemudian KD keterampilan, ya, memperbaiki, ya. Nah, pada video sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa untuk level kognisi C4, ya, itu kesetaraannya dengan P3. Nah, jadi ini kita gunakan P3, ya. P3 itu kata kerja operasionalnya apa saja, ya. Nah, ini bisa kita gunakan ini, ya, menunjukkan, melengkapi, ya, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, memainkan. Nah, untuk bidang kejuruan yang produktif, ya, mungkin mempraktekkan ini lebih cocok,
ya, atau mengerjakan, ya, atau bisa jadi ada yang lainnya, silahkan bisa digunakan dalam IPK selama konteks kalimatnya itu sesuai dengan KD yang diinginkan, ya. Sekarang kata mempraktekkan di sini, ya, itu bisa kita sesuaikan, ya. Nah, tidak harus mempraktekkan, tetapi mempraktekkan itu bisa jadi kita gunakan kata-kata yang lain, ya. Jadi melepas itu dia melakukan praktek, memeriksa, memperbaiki, mengecek. Nah, ini ya. Nah, jadi ini IPK yang diturunkan, ya, contoh IPK yang diturunkan, ya. IPK yang pertama dari KD memperbaiki sistem pendingin, yang pertama melepas komponen sistem pendingin, ya. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki juga memeriksa kerusakan komponen sistem pendingin. Setelah itu memperbaiki sistem pendingin. Kemudian mengecek hasil perbaikan sistem pendingin. Nah, jadi dari kata-kata kerja levelnya P3, P3 itu berarti mahir, begitu ya. Jadi kalau melepas, memeriksa, memperbaiki, mengecek itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang sudah mahir, ya. Nah, ini jadi levelnya mahir, gitu ya. Nah, jadi kata kerjanya bisa menyesuaikan. Ini juga dan lain-lain, ya, bisa kita mencari kata-kata yang levelnya pada level P3 atau mahir. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang seperti tadi. Nah, ini ya, memperbaiki sistem pengisian. Ini ya. Nah, IPK yang dibuatnya di sini yang dirumuskan adalah memperbaiki kerusakan sistem pengisian. Kemudian yang kedua, mengontrol hasil perbaikan sistem pengisian. Nah, ini ya. Baik, sebenarnya ini ya seperti tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi sebelum menentukan cara pemeriksaan, tentu harus tahu dulu gejalanya, ya. Kemudian tahu penyebabnya. Kemudian tahu memeriksanya dan meyakinkan bahwa komponen itu rusak, itu melalui pemeriksaan, ya. Setelah diperiksa baru diperbaiki, baru hasil perbaikan itu dicek ulang, begitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba menentukan cara pemeriksaan. Nah, begitu juga untuk yang keterampilannya ini, ya. Contoh yang di salah satu yang saya ambil gitu ya. Memperbaiki sistem pengisian. IPK pertamanya memperbaiki kerusakan sistem pengisian, ya. Langsung setara dengan KD-nya, ya, memperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Kemudian mengontrol hasil perbaikan. Apa yang harus dikontrol, ya. Nah, jadi jangan sampai patokan IPK itu minimal 2, ya, kita buat sajalah minimalis 2 saja, tetapi tidak mewakili kompetensi, ya, yang harus dicapai oleh peserta didik, ya. Jadi ya, ini minimal 2. Kita butuh berapa? Ya, disesuaikan. Ya, jadi jangan misalkan seperti ini, ya, langsung memperbaiki dan mengontrol hasil perbaikan, ya. Ini tidak salah jika nanti di dalam tujuan pembelajaran dirinci prosesnya mulai dari awal apa sampai dia memperbaiki, ya. Nah, celakanya jika di tujuan pembelajaran juga ujuk-ujuk tiba-tiba langsung memperbaiki, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi misalkan sebelum memperbaiki, tentu kalau pada unit kendaraan, ya, yang diperbaiki apa? Tentu komponen yang rusak, gitu ya. Nah, komponen yang rusak itu yang mana? Bagaimana kita tahu, ya? Ya, dari hasil pemeriksaan, ya. Jadi dari hasil pemeriksaan kita tahu komponen yang rusak yang harus diperbaiki. Nah, bagaimana kita bisa memeriksa komponen yang rusak, ya, jika misalkan komponen itu memang harus dilepas terlebih dahulu,
Ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang bisa jadi dalam IPK itu memang harus kita rumuskan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi untuk mendiagnosis dan memperbaiki ini, ya, antara IPK pengetahuan dan keterampilan bisa jadi ada kesesuaian, ya, runtutan yang memang harus dihubungkan, dikaitkan, ya. Jadi mendiagnosis harus diawali dengan menjelaskan gejalanya, ya. Dari gejala itu kita tentukan penyebabnya. Sudah tahu penyebabnya, betulkah itu penyebabnya? Harus diperiksa agar yakin betul itu penyebabnya. Setelah yakin penyebabnya kita ketahui dari pemeriksaan, maka kita tahu cara memperbaikinya. Setelah diperbaiki, tahu cara memeriksa hasil perbaikan. Nah, tentu ini berkaitan, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi mendiagnosis penyebab kerusakan, ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan komponen itu harus dilepas atau tidak. Bisa jadi tidak harus dilepas, bisa kita periksa. Bisa jadi harus kita lepas, baru bisa kita periksa. Nah, nanti tergantung dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan apa, begitu ya. Dan apakah pada unit kendaraan atau apakah pada unit yang sudah terlepas. Nah, begitu ya. Kemudian menelaah cara pemeriksaan, ya. Tentu cara pemeriksaan itu kalau di sini pengetahuan. Keterampilannya apa? Berarti memeriksa kerusakan komponen. Nah, ini, ya. Kemudian menguraikan cara perbaikan. Pada keterampilannya berarti memperbaiki, ya, sistem pendingin. Menguraikan cara pemeriksaan berarti mengecek hasil perbaikan. Nah, jadi ada keterkaitan antara IPK pengetahuan dan keterampilan, ya. Jika memang diperlukan IPK itu lebih dari 2, buat lebih dari 2. Ya, jangan kita gunakan minimalis. Seperti mendiagnosis itu kalau kita buat minimalis, sepertinya ada tahapan-tahapan yang terlewati, ya. Ya, memang misalkan jika pendidik itu sudah paham, ya, ya itu dilakukan meskipun tidak diturunkan atau tidak dirumuskan dalam IPK. Tetapi jika RPP itu dipakai oleh orang lain, ya, dia tiba-tiba, oh langsung ini. Dia melakukan sesuai dengan yang tertulis. Nah, jadi rencana pembelajaran itu tidak hanya sebatas apa yang kita fahami, ya, kemudian nanti dilakukan. Jadi harus ditulis juga sehingga jika orang lain menggunakan perangkat itu, ya tetap bisa digunakan sesuai dengan urutan yang benar. Nah, jadi ada logika-logika yang harus kita ikuti dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, ya. Tidak tadi seperti contoh misalkan tiba-tiba IPK-nya memperbaiki kerusakan sistem pengisian. Apa yang diperbaiki, ya? Perbaikan itu harus dilakukan, ya, melalui pemeriksaan, gitu ya. Nah, ini jadi urutkanlah indikator pencapaian kompetensi itu sesuai dengan urutan-urutan kerja yang harus dilakukan. Bisa jadi 4 IPK ini masih kurang. Bisa jadi, ya, sebelum melepas bisa jadi ada IPK yang lain yang harus dirumuskan misalkan. Sebelum memeriksa bisa jadi ada yang lainnya. Sebelum memperbaiki bisa jadi ada proses yang lainnya. Jadi silahkan disesuaikan. Ya, jadi ini contoh saja, ya. Nah, ini, ya. Baik. Jadi seperti tadi di sini dijelaskan bahwa IPK pengetahuan dan keterampilan itu ada keterkaitan. Nah, ini, ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, rumuskan indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.14 mendiagnosis
kerusakan sistem pengisian selain dari contoh IPK yang ada di sini. Ya, silakan dikerjakan. Pertanyaan berikutnya adalah, buatlah contoh IPK dari KD 4.14 memperbaiki sistem pendingin selain dari IPK yang sudah dirumuskan di sini. Silakan dibuat. Baik, kita lanjutkan ya. Kita sekarang akan membahas mengenai tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini merupakan rumusan hasil belajar ya, tingkah laku atau behavior yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD yang dipelajari. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini itu digunakan sebagai tolak ukur capaian setiap sintaks suatu langkah model pembelajaran pada kegiatan inti setiap kegiatan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil pembelajaran. Ini ya, ini akan tergambar di tujuan pembelajaran. Nah, kemudian jabaran lebih rinci dari IPK. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah rincian yang lebih teknis dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi rumusan tujuan pembelajaran itu dibuat setelah kita membuat IPK. Jangan dibalik ya. Jadi tujuan pembelajaran ini dirumuskan setelah membuat indikator pencapaian kompetensi. Ya, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Ya, jadi dirumuskan berdasarkan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Ya, dan tentu saja didasarkan kepada indikator pencapaian kompetensi. Ya, kemudian untuk mata pelajaran PABP dan PPKN ditambah dengan KD dari KI 1 dan KD dari KI 2. Nah, untuk pembelajaran produktif mungkin kita tidak banyak menyinggung ini ya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran itu harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati atau diukur, mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, untuk pengetahuan kata-kata kerjanya ya sebenarnya sama dengan IPK begitu ya. Jadi di dalam IPK sebenarnya kata kerja operasional yang digunakan itu dapat digunakan juga di tujuan pembelajaran ya. Untuk ranah keterampilan kata-kata kerjanya juga ini bisa digunakan. Jadi kita patokannya menggunakan IPK nanti ya. IPK sudah kita jabarkan dari KD sehingga IPK itu sudah menunjukkan isi dari apa yang harus dipelajari. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah rumusan yang lebih teknis operasional ya setelah kita membuat IPK ya. Komponen apa saja yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran ya. Nah, komponennya secara prinsip ini ada 4 komponen ya, ABCD ya, audience, behavior, condition and degree ya. Audience itu siapa audiennya, siapa pesertanya. Behavior ini adalah perilaku. Perilaku apa yang diharapkan setelah melakukan pembelajaran ya. Hasil belajarnya itu nanti harus seperti apa. Kondisi pembelajaran itu dalam kegiatan yang seperti apa ya, dalam kondisi lingkungan seperti apa. Kemudian tingkatan dalam pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, audiensnya tentu saja adalah peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Nah, kemudian behavior ya, ini adalah perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Nah, jadi kemampuan yang harus dicapai ya. Kemudian condition adalah prasyarat dan kondisi yang disediakan serta proses yang harus dilalui
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, kemudian degree. Ini adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kita coba lihat contoh supaya lebih jelas ya. Nah, contohnya kita masih tetap menggunakan KD yang tadi sudah kita rumuskan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Ya, ada dua contoh tadi ya. Contoh yang pertama ini adalah menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan untuk KD pengetahuan, dan KD keterampilannya adalah merawat secara berkala sistem kelistrikan. Kemudian untuk KD kedua nanti sebagai contoh, ini adalah KD yang tadi sudah dibahas juga, mendiagnosis kerusakan sistem pendingin dan memperbaiki sistem pendingin. Baik, kita lihat untuk yang pertama ya. Nah, tadi sudah dibahas untuk KD, menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan, IPK-nya sudah dirumuskan seperti ini ya. Tidak perlu saya jelaskan lebih jauh lagi. Kemudian untuk KD keterampilan, merawat secara berkala sistem kelistrikan ya, IPK-nya ini ya, sudah kita susun ya. Dari IPK pengetahuan dan IPK keterampilan yang tadi sudah kita susun, lalu rumusan tujuan pembelajarannya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Ini kita susun IPK pengetahuan ya. Saya susun sebelah kiri, ini IPK keterampilan. Nah, tujuan pembelajarannya harus menggunakan ya A B C D ya, tadi sudah dibahas. Audience ya, behavior, condition dan degree. Nah, ini coba kita rumuskan tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini ya. Untuk IPK yang pertama ya. Ini saya mencontohkan membuat satu tujuan pembelajaran ya. Sebenarnya tidak harus satu ya. Ini karena ini sebagai contoh ya, saya buat satu ya. Di penjelasan awal video ini tadi, untuk satu IPK bisa dibuat menjadi dua atau bahkan lebih ya. Nah, untuk contoh ini saya merumuskan satu ya, secara prinsip nanti bisa dikembangkan ya, silahkan. Nah, untuk IPK mengklasifikasi sistem kelistrikan kendaraan ya, misalkan saya turunkan menjadi tujuannya melalui diskusi dan menggali informasi, ini adalah kondisinya. Jadi kondisi pembelajarannya itu melalui diskusi dan menggali informasi. Jadi informasi ini bisa dari buku ya, pedoman perbaikan ya, dan sumber-sumber yang lainnya yang direkomendasikan oleh guru. Jadi ini bagian kondisinya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik, ini audiensnya, dapat mengklasifikasi sistem kelistrikan ya. Ini behaviornya ya, perilakunya yang diharapkan, dapat mengklasifikasi sistem kelistrikan. Nah, ini ya. Ini sebagai behaviornya ya. Secara mandiri dan bertanggung jawab. Ini degree-nya. Degree ini bisa dalam bentuk ukuran kualitatif ya, kuantitatif atau norma perilaku yang mencakup afektif atau attitude ya. Nah, atau karakter tertentu yang dipersyaratkan ya untuk pendidikan karakter. Nah, ini ya. Jadi di sini secara mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah degree-nya ya. Jadi silahkan bisa dibuat tujuan pembelajaran yang tidak harus persis seperti ini ya, tetapi secara prinsip harus menggunakan A B C D ya, dalam rumusan tujuan pembelajaran. Nah, antara IPK dan tujuan pembelajaran secara prinsip substansinya sama. Kalau di sini
mengklasifikasikan sistem kelistrikan kendaraan. Dalam tujuan pembelajaran, ini sama, mengklasifikasi sistem kelistrikan. Ya, kata kerjanya juga bisa sama. Ya, hanya dilengkapi dengan kondisi, audiens, ya, dan degree. Ya, menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Dan ini bersifat lebih teknis, lebih operasional karena sudah menggambarkan. Kalau di sini tidak jelas cara mengklasifikasi, nanti prosesnya seperti apa. Kalau di sini sudah jelas, berarti kegiatan pembelajarannya diskusi, ya, dan menggali informasi. Jadi sudah lebih teknis. Nah, kemudian pada IPK yang kedua menjelaskan sistem kelistrikan kendaraan, ya. Saya buat tujuan pembelajarannya melalui penggalian informasi dan presentasi. Nah, jadi kegiatan kondisinya itu penggalian informasi kemudian nanti presentasi, ya. Peserta didik dapat menjelaskan komponen sistem kelistrikan kendaraan secara komunikatif, kreatif, dan bertanggung jawab, ya. Komunikatif karena di sini harus presentasi. Nah, jadi kita masukkan komunikatif, ya. Kreatif, ya. Nah, presentasi itu dalam menyampaikan informasi itu harus kreatif, ya. Misalkan dengan model apa atau media apa dan lain-lain. Dan bertanggung jawab, artinya apa yang disampaikan itu memang berdasarkan hasil dari penggalian informasi yang benar. Nah, misalkan seperti itu, ya. Nah, karena di sini menjelaskan sistem kelistrikan, ya. Jadi sistem kelistrikan itu bisa jadi yang pertama saya turunkan menjadi komponennya, menjelaskan komponen sistem kelistrikan, ya. Kemudian saya jabarkan menjadi tujuan berikutnya melalui diskusi kelompok kecil peserta didik dapat menjelaskan rangkaian sistem kelistrikan dengan mandiri, dengan benar dan mandiri. Di sini menjelaskan rangkaiannya, ya. Nah, jadi sistem kelistrikan itu bisa kita pecah menjadi pertama tentang komponennya, yang kedua rangkaiannya, ya, dan yang ketiga cara kerjanya. Nah, ini. Jadi menjelaskan sistem kelistrikan itu bisa kita pecah menjadi tujuan pembelajaran mengenai menjelaskan komponen, menjelaskan rangkaian, dan menjelaskan cara kerjanya. Ya, jadi ini bisa kita pecah menjadi beberapa tujuan pembelajaran, ya. Nah, karena ini bisa jadi isinya memang luas dibanding dengan IPK yang pertama mengklasifikasi sistem kelistrikan, ya. Hanya pengelompokan. Pengelompokan itu bisa jadi ya cukup dengan satu tujuan pembelajaran, ya. Kemudian contoh tujuan pembelajaran lainnya dari IPK menentukan cara perawatan sistem kelistrikan, ya. Nah, melalui penggalian informasi dari buku pedoman perawatan sistem kelistrikan, ya, ini kondisinya, peserta didik dapat menentukan cara perawatan sistem kelistrikan dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan mandiri, ya. Nah, ini jadi karakter-karakter yang ingin kita capai. Nah, ini contohnya satu tujuan pembelajaran, ya. Nah, saya sampaikan juga tidak harus satu, bisa dipecah, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Kemudian di sini dari IPK mempersiapkan perawatan berkala sistem kelistrikan, ya. Disediakan peralatan lengkap di bengkel, peserta didik dapat mempersiapkan perawatan sistem kelistrikan, ya. Bisa jadi persiapan alat, persiapan kendaraan, dan persiapan lainnya silahkan bisa disesuaikan, ya. Jadi ini contoh salah satu tujuan pembelajaran yang diturunkan dari IPK 4.1.1, ya. Kemudian dari IPK yang kedua, ya, keterampilan. Disediakan peralatan lengkap di bengkel, peserta didik dapat melakukan perawatan berkala sistem kelistrikan sesuai SOP, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, ini contoh
menurunkan IPK menjadi tujuan pembelajaran. Pada prinsipnya, penurunan IPK menjadi tujuan pembelajaran adalah menggunakan prinsip ABCD. Ya, baik ya. Sebelum dilanjutkan, ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip merumuskan tujuan pembelajaran yang dirinci dari suatu indikator pencapaian kompetensi? Silakan dijawab, ya. Baik, ya, dari rumusan IPK dan tujuan tadi kita lihat dalam bentuk tabel, ya. Jadi di sini ada KD-nya, menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan, kemudian merawat secara berkala sistem kelistrikan, ya. Di sini kita rumuskan menjadi IPK 1, IPK 2, IPK 3, dan IPK 4. Nah, setiap IPK ini bisa kita rumuskan, ya, menjadi tujuan pembelajaran dengan menggunakan prinsip ABCD yang tadi sudah dibahas, ya. Nah, jadi ya tidak perlu saya singgung lebih jauh. Saya kira ini sudah dijelaskan, ya. Jadi kalau kita perbesar ini 3.111, ya. Ini tujuan pembelajaran, ya, yang diturunkan dari IPK 3.11 dan IPK 3.12. Ya, tujuan pembelajarannya kodenya 3111, berarti ini adalah tujuan pembelajaran dari IPK yang ini, ya. Kemudian 3121 berarti diturunkan dari IPK 312. Ini tujuan pembelajarannya 3121. Ya, jadi IPK yang 312 ini diturunkan menjadi 3 tujuan pembelajaran, 3121 dan seterusnya. Gitu, ya. Kemudian dari IPK berikutnya ini dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran, ya, seperti ini, ya, seperti tadi sudah dibahas. Kemudian untuk yang keterampilan ini tujuan pembelajarannya, ya, kalau saya perbesar ini 411 diturunkan menjadi tujuan 4111, kemudian IPK yang kedua 412 menjadi 4121. Jadi kode angka 1 ini di belakang, jika tujuan pembelajarannya diturunkan menjadi beberapa tujuan, maka nanti diurutkan 4111, 4112, dan seterusnya. Begitu juga yang ini 4121, 4122, dan seterusnya. Ya. Nah, baik, ya. Ini contoh merumuskan IPK, ya, kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, ya, yang diruntut dari KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, pada contoh IPK yang tadi, ya, untuk mendiagnosis, ya, ini IPK-nya tadi juga sudah dirumuskan, ya, tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian kita turunkan IPK ini menjadi tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, yang IPK yang pertama ini, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan gejala kerusakan sistem pendingin secara mandiri dan bertanggung jawab. Misalkan ini, silahkan karakternya apa disesuaikan. Jadi tidak harus seperti ini, begitu ya. Yang harus itu adalah penggunaan prinsip ABCD dalam tujuan pembelajaran itu harus. Ya. Jadi menjelaskan gejalanya, ya. Kemudian mendiagnosis penyebab kerusakan. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiagnosis penyebab kerusakan sistem pendingin, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian menelaah cara pemeriksaan. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin. Nah, tujuan pembelajaran ini
seperti yang saya sampaikan di awal, bisa lebih dari satu. Kalau misalkan di sini menjelaskan gejala kerusakan sistem pendingin, ya. Nah, jika gejala kerusakan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pendidik, ya, ada tiga, tentu saja bisa kita rumuskan menjadi tiga tujuan pembelajaran. Misalkan, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan gejala kerusakan sistem pendingin, ya, yang misalkan menyebabkan engine panas berlebih, ya, atau misalkan dapat menjelaskan gejala kerusakan air pendingin cepat habis. Nah, jadi bisa diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, ya, bisa dirinci setiap kasus atau kerusakan apa yang ingin dijelaskan, gitu. Nah, begitu juga mendiagnosis, bisa dirinci menjadi beberapa tujuan pembelajaran, ya, berdasarkan berapa masalah, berapa gejala kerusakan yang dibahas. Ya, tentu nanti di sini penyebab kerusakannya, jumlah tujuan pembelajaran bisa menyesuaikan dengan gejala kerusakannya ada berapa. Kemudian menguraikan cara perbaikan, ya. Menguraikan cara pemeriksaan, ya. Tentu cara pemeriksaannya juga setiap komponen bisa jadi berbeda cara pemeriksaannya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran untuk pemeriksaan cara komponen bisa dirinci menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian menguraikan cara perbaikan, ya, melalui diskusi atau kondisi yang lain, silakan peserta didik dapat menguraikan cara perbaikan sistem pendingin secara mandiri dan bertanggung jawab, ya. Ya, kemudian cara pemeriksaan, ya. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem pendingin secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini bisa dibuat lebih dari satu juga. Ya, ini untuk IPK pengetahuan. Jadi tujuan pembelajarannya sudah bisa kita contohkan tadi. Untuk IPK keterampilan, ya. Melepas komponen sistem pendingin. Nah, kondisinya adalah disediakan bahan praktik lengkap, bisa jadi kendaraan, ya, atau pada engine stand atau yang lainnya, silakan. Dan buku pedoman perbaikan, peserta didik dapat melepas komponen sistem pendingin secara mandiri sesuai SOP, ya, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, jika dibuat lebih dari satu, bisa jadi komponen yang dilepas itu ada beberapa, ya. Misalkan yang dilepas adalah radiator. Tentu tujuan pembelajarannya itu bisa kita rinci menjadi melepas radiator, ya. Jika kemudian nanti ada melepas pompa air, ya, ada tujuan pembelajaran melepas pompa air pada sistem pendingin dan seterusnya. Jadi bisa kita buat lebih dari satu tujuan pembelajaran. Kemudian memeriksa kerusakan sistem pendingin. Nah, ini juga, ya. Disediakan bahan praktik lengkap, ya, kendaraan dan tentu alat-alat ukurnya, ya, dan buku pedoman perbaikan, peserta didik dapat memeriksa kerusakan komponen sistem pendingin secara mandiri sesuai SOP, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, sekali lagi ini bisa dibuat lebih, ya. Kerusakannya apa? Komponen apa yang diperiksa? Ya, tentu nanti bisa menjadi satu tujuan pembelajaran tersendiri, ya. Kemudian memperbaiki sistem pendingin, ya. Kondisinya sama misalkan atau kondisinya bisa berbeda, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan sistem pendingin, ya, bisa dibuat lebih juga. Kemudian mengecek hasil perbaikan, ya. Disediakan bahan praktik lengkap, ya, dan seterusnya, peserta didik dapat mengecek kembali hasil perbaikan sistem pendingin secara mandiri sesuai SOP, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini contoh-contoh hasil rumusan kita, ya, rumusan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, berikutnya adalah kita bahas mengenai merumuskan materi pembelajaran, ya.
dari contoh KD yang tadi sudah kita analisis ya, kemudian kita rumuskan indikator pencapaian kompetensi baik pada ranah kognitif, pengetahuan gitu ya, maupun keterampilan ya, kita sudah memiliki tujuan pembelajaran. Nah, sekarang dari hasil menurunkan IPK dan tujuan pembelajaran, kemudian kita menyusun materi pembelajaran ya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menyusun tujuan pembelajaran secara lengkap ya, maka materi pembelajaran itu dengan mudah kita susun ya, tidak usah berpikir lebih jauh. Karena pada setiap tujuan pembelajaran itu sudah terkandung materi pembelajaran ya. Misalkan tujuan satu ini ya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengklasifikasi sistem kelistrikan. Materinya apa untuk tujuan pembelajaran ini bisa dicapai? Ya, maka materinya adalah klasifikasi sistem kelistrikan. Bisa diuraikan lebih rinci. Nah itu ya, bisa satu klasifikasi sistem kelistrikan. Ada A, B, C, dan seterusnya. Tetapi materi induknya adalah klasifikasi sistem kelistrikan ini ya. Kemudian dari tujuan yang kedua, kata kunci yang terkandung di sini adalah komponen sistem kelistrikan kendaraan. Maka ini kita ambil menjadi materi pembelajaran. Materi yang kedua adalah komponen sistem kelistrikan kendaraan. Pada tujuan berikutnya ada substansi rangkaian sistem kelistrikan. Nah, ini tentu saja bisa menjadi materi pembelajaran rangkaian sistem kelistrikan. Meskipun nanti bisa dirinci lebih banyak ya. Boleh. Rangkaian sistem kelistrikan. A. Rangkaian sistem penerangan. B. Rangkaian sistem apa. C. Dan seterusnya. Jadi bisa dirinci lebih dalam. Ya. Kemudian ada cara kerja sistem kelistrikan. Berarti ini menjadi materi cara kerja sistem kelistrikan. Nah, jadi menyusun materi pembelajaran itu tidak usah berpikir terlalu banyak jika kita sudah menyusun tujuan pembelajaran dengan rinci. Ya, tinggal memindahkan kata-kata kunci materinya menjadi materi pembelajaran, komponen menjadi materi komponen, dan seterusnya. Jadi yang saya blok merah ini adalah kata-kata kunci substansi dari tujuan pembelajaran yang bisa kita pindahkan menjadi materi pembelajaran. Lanjutan KD yang sebelumnya, ini ada kata kunci dalam tujuan pembelajaran manfaat perawatan sistem kelistrikan. Sehingga kita bisa sisihkan menjadi materi pembelajaran manfaat perawatan sistem kelistrikan. Kemudian pada IPK selanjutnya ada cara perawatan sistem kelistrikan. Ini menjadi satu materi tersendiri, cara perawatan sistem kelistrikan. Ini cara pemeriksaannya, pengukuran, penyetelan, dan lain-lainnya. Ya, silakan nanti bisa dilengkapi. Kemudian untuk KD keterampilan, ya, kebetulan tadi contohnya hanya dua. Dalam dua IPK ini terkandung dua materi, ya. Yang pertama adalah persiapan perawatan sistem kelistrikan. Ini bisa menjadi satu materi. Kemudian perawatan sistem kelistrikan ini juga menjadi satu materi. Jadi materi ini akan dengan mudah kita susun berdasarkan tujuan pembelajaran. Ya, nah. Baik, untuk contoh KD yang kedua tadi, ya, mendiagnosis dan memperbaiki sistem pendingin. Nah, dari IPK kemudian kita susun tujuan pembelajaran, ya. Di sini saya tampilkan tujuan pembelajarannya. Setiap tujuan ini memiliki kata-kata kunci yang sudah menunjuk bahwa ini adalah materi. Ya, nah, untuk KD mendiagnosis dan memperbaiki sistem pendingin, maka materinya apa saja? Kita lihat tujuan pembelajaran. Pertama, dalam tujuan ada gejala kerusakan sistem pendingin. Tulis gejala kerusakan sistem pendingin sebagai materi. Untuk tujuan yang kedua, penyebab kerusakan sistem pendingin. Materi yang kedua adalah penyebab kerusakan sistem pendingin. Kemudian tujuan yang ketiga ada cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin. Maka ini menjadi materi cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin.
Kemudian pada tujuan berikutnya, cara perbaikan kerusakan sistem pendingin. Ini menjadi materi cara perbaikan kerusakan sistem pendingin. Kemudian tujuan berikutnya, cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem pendingin. Maka ini menjadi materi yang kelima, cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem pendingin. Kemudian untuk tujuan pembelajaran keterampilannya, di sini ada materi pada tujuan satunya ada melepas komponen sistem pendingin. Ini jadi satu materi, ya, pelepasan komponen sistem pendingin, ya. Kemudian pada tujuan keterampilan yang kedua, memeriksa kerusakan komponen sistem pendingin, ya. Ini menjadi materi lagi, ya. Kita jadikan kata kerja memeriksa menjadi kata benda, ya. Pemeriksaan kerusakan komponen sistem pendingin. Kemudian tujuan yang ketiga, memperbaiki kerusakan sistem pendingin. Menjadi materi perbaikan kerusakan sistem pendingin. Ya. Kemudian tujuan yang keempat, mengecek kembali hasil perbaikan sistem pendingin. Kita jadikan materi pengecekan kembali hasil perbaikan sistem pendingin. Nah, jadi ini adalah cara untuk menyusun materi pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah memiliki tujuan pembelajaran yang rinci, misalkan total tujuan pembelajaran itu ada 8, ya, maka akan dengan mudah kita turunkan materi pembelajaran itu 8 juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahkan materinya bisa lebih dari 8, ya, jika satu tujuan pembelajaran itu mengandung beberapa materi yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Nah, jadi paling tidak jika ada tujuan pembelajaran 8 buah, maka materi pembelajaran bisa kita tulis juga 8 buah. Karena setiap tujuan pembelajaran mengandung materi pembelajaran, ya. Kadang jika kita mungkin memperhatikan rumusan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran di RPP yang ada di internet misalkan, ya, kadang rumusan materi pembelajaran itu hanya 3, padahal tujuan pembelajarannya ada lebih dari 5 misalkan. Nah, jadi itu rumusan materi pembelajarannya menjadi kurang lengkap, ya, karena secara prinsip, ya, dari awal sudah dijelaskan bahwa KD diturunkan menjadi IPK, ya. Jadi kalau kita lihat di bagian awal, ya, ini, ya, jadi pada tayangan sebelumnya ini, nah, KD diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, ya, menjadi IPK. IPK diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran mengandung materi pembelajaran. Nah, jika kita mungkin coba mencari RPP yang ada di internet, ya, kita coba lihat, ya, ada beberapa yang tujuan pembelajarannya misalkan ada 5, tetapi materi pembelajarannya ditulis hanya 3. Ini menjadi kurang lengkap, ya, sehingga nanti isi materi pembelajaran itu tidak mengacu kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau dari diagram ini kita bisa lihat bahwa tujuan pembelajaran itu bisa dicapai jika kita memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan memberikan berapa materi. Kalau satu tujuan, satu materi, berarti ada 6 tujuan, 6 materi paling tidak, gitu, ya. Jadi aneh jika ada tujuan pembelajaran itu ada 6, materinya hanya ada 3. Nah, ya, jadi, ya, Pak, kalau di materinya itu sudah mencakup 3 tujuan pembelajaran sebenarnya, sehingga 3 materi itu ya mengcover 6 tujuan pembelajaran. Ya, kalau memang begitu bisa. Kenapa tidak dirinci saja sesuai tujuan pembelajaran, dipisah-pisah? Sehingga runtutan materi apa yang harus diberikan terlebih dahulu itu jelas.
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga jika materi pembelajaran itu bisa difahami oleh siswa, bisa dilaksanakan oleh siswa, ya, maka jika materi itu bisa tercapai, maka tujuan pembelajaran tercapai. Jika tujuan pembelajaran tercapai, maka IPK tercapai. Jika IPK tercapai, maka KD akan tercapai. Ya, jika seluruh KD tercapai, maka KI akan tercapai. Nah, jadi itu alasan mengapa menurunkan materi pembelajaran ini harus rinci. Ya, ya tentu harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran inilah yang menjadi acuan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, baik ya. Jadi dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan dari awal, simpulannya apa simpulan ini? Ya, silahkan dibuat ya. Jadi ini merupakan pertanyaan berikutnya ya. Silahkan buat simpulan bagaimana menyusun IPK yang baik. Yang kedua, silahkan buat simpulan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, silahkan buat simpulan bagaimana menyusun materi pembelajaran dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir, silahkan membuat rumusan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran sesuai dengan KD yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian buatlah IPK tujuan dan materi pembelajaran sesuai ketentuan dengan memperhatikan tingkat kognitif dan keterampilan yang dituntut dalam kompetensi dasar. Gunakan rambu-rambu sesuai dengan penjelasan seperti yang tadi sudah disampaikan dalam video ini. Ya, demikianlah penjelasan pada video ini mengenai analisis IPK, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.